Video seorang petugas polisi lalu lintas mendorong pengendara sepeda motor di Semarang viral di media sosial. Video polisi menghentikan pengendara tak lazim ini terjadi pada Senin tanggal 13 September tahun 2021. Di awal video terlihat ada antrean kendaraan di lampu merah. Lalu petugas Polantas mendekati pengendara sepeda motor tanpa plat nomor. Pengendara tersebut terlihat berusaha tancap gas begitu ada polisi. Polisi itu berusaha menghentikan dengan mendorongnya. Pemotor pria dan wanita yang dibonceng pun jatuh. Polisi kemudian menolong keduanya. Menanggapi video viral tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi memberi respons. Ia menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara tetap dikenai penilangan, karena sepeda motor yang dikendarai tidak dilengkapi spion dan tidak ada plat nomornya.